What's up guys? Assalamualaikum dan selamat petang. So macam korang baca tajuk video aku di bawah, aku dengan kawan nak pergi celebrate birthday member aku. Birthday member aku esok, tapi kan nak celebrate malam ni lah. Dan macam biasa lah, kalau nak celebrate mestilah kena ada surprise kan. Tapi surprise kali ni kami dah tak buat kot tepung dan telur. Sebab kau ingat dah yang kes budak mata buta ke FB tu, sebab dia celebrate telur dan tepung kan. So tradisi ni dah macam mainstream sikit dah. Aku rasa sebelum jadi apa-apa baik kita bit off dulu set dengan tepung telur. Kita cari trick lain pula. Sebab mana boleh nak celebrate bagi hadiah je kan, mesti kena ada trick. So kalau korang nak tahu trick dia apa, jom follow aku. Alright guys, sekarang kita dekat main cave aku. Sebelum kita set up hadiah ni, aku nak cerita sikit. Trick hadiah ni aku belajar daripada souvenir China. Korang mesti pernah tengok kan yang souvenir orang China orang China yang patung tu daripada besar, bila korang buka ada lagi patung kecil, ada patung kecil, macam kecil, patung kecil kan. So aku nak apply trick ni dalam hadiah untuk member aku. Jadi kalau korang nak tengok hadiah apa yang aku dan kawan aku bagi untuk member aku, jangan lupa subscribe aku dulu, like dan tunggu video sampai habis. Alright, so let's go. So kita wrap sikit dengan bubble wrap. Ingat kita punya target adalah untuk buat hadiah ni sesusah mungkin untuk dia buka. So cable tie, aku terlupa pula nak beli yang panjang. Ada yang pendek-pendek lah. Aku rasa pendek-pendek dia pun boleh pakai kot kan. Agak-agak cukup tak? Cukup aku kan. Sekian okay, lagi dia nak buka. Dan masa sama aku pun taklah kejam sangat. Aku bagilah juga hadiah pisau tubuh sini supaya dia senang buka kan. Cuma kita letak dekat luar dalam lah. Dan sebelum paper, kita masuk dulu dalam kotak. Baik, satu level dah siap. Next level pula. Aku kalau buat benda ni walaupun membazir, tak tahulah aku memang suka sangat. Paper lagi. So, bubble wrap pula. Penat babe, tapi alhamdulillah siap dah. So alright gang, selamat hari lahir akram. So tanpa masa lagi, aku nak pergi mandi, nak pergi siap. Aku dah excited lah ni. Then jom kita. Alright gang, so nak gerak dah. Aku rancang asal nak pergi makan Pizza Hut, tapi main bowling ajak main bowling. So tak apa lah, bowling pun okey lah kot. Tapi yang penting, barang ni kena sorok dulu. Alright. So first destination aku nak pick up Hoodie Boy dengan sepupu dia. Dua-dua member aku juga. Lepas tu aku lagi ambil arm lock. Lepas baru kita shoot terus lah ke bowling. Rumah ada apa lagi hantar? Tak. Ya, dia start. Salam lah. Aku tak salam lagi, lupa. Balik bila bro? Bro sampai? Sampai. Nak gila bang. Ambil akram. Betul. Ramai sangat nombor. Ke apa nak tunggu kat medik? Tunggu medik lah. Ambil Elham tu. Ambil. So, ambil Elham. Member nak pergi pick up member seorang lagi. So, let's go. Okay. Goodbye. Alright. So, mangsa kedua. Yang aku nak buat lari. Tak on. What's up, gang? Okay. Weh, stokin buat? Gila, tak buat. Demi bowling ni. Pakai apa kasut? Oh, semua. Gang. Yes. Hah? Kasut. Semangat. Alright. Crew dah cukup. Dan kita ke bowling. Weh, semangat. Nak pergi bowling ke nak makan? Bowling makan lah. Aku makan lah. Terima kasih, eh. Ya. Eh, nak sihat? Hah? Aku ke apa? Aku, best tak? Ha?
Kenapa? Volvo. Okay, so apa komen? Apa dia? Minyak. Tu dia. So squad nak main bowling. Hey ho, let's go. Akram, depan ni hang. Memang lambat sangat lah aku dah nak main bowling eh. Even first frame dah habis pun aku dah tangan dah ketar eh. Timberland still steady. Ada juga yang dah tak steady dah aku. Tak tahu lah dah lah order dia siap 2 frame kan. Harap boleh lah Dan. Aku nak buka.
buka sekarang. Tak ada. Inilah minit eh. Tak ada, aku dah. Aku dah faham, bujang. Bong. Aku mana kata jomor eh. Di siapa koyak eh? Koyak cepat. Ayuh, tujuh. Dah tua lah, assalamualaikum. Benda ni tu macam mahal. Aku masih lagi tak banyak layer ni. Spice cucuk bunga tau. Kicap tu. Kamera semua tengok ah. Kita ada rampasan kat premium. Ni unboxing. Letik. Makan makin kecil. Oh, jadi apa ni? iPhone. Gila babi bodoh. iPhone XX Max. Babi lambatlah cepatlah sikit. Sorry. Peluh ni. Aku peluh tu. Oh, nak harap dia kutuk lagi. Last ni apa? Kena sabar. Dia memang orang beriman lah. Pasal lelah kotak kosong ni. Oh, no. Okay. Ada kotak lagi kan? Apa babi? Ini apa tu? Motor. Berpeluh tu. Oh, lambat. Ada pisau. Dengan pisau pakai. Ah, itu untuk buka. Untuk buka tu lah. Orang ada pisau. Dia ada kebetan tu. Babi letih saya tunggu cepat kan? Kena memang kena pakai pisau. Kena tidur gelap. Agak-agak. Siapa yang baluk ni memang. Memang proper boleh kerja post office ni. Tapi dia berusaha lah nak buat dia kan. Tu lah. Aku terharu lah. Tapi aku ngantuk lah. Tak tahu lah benda apa. Wish macam jam tu. Siapa bagi? Tengok lah. Jom ambil. Aku dengar ada tepung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya iaitu Ahmad Fidus. Hari ini kita mempunyai birthday boy. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran yang ke-21. Semoga banyak umur dan berjaya dalam dunia akhirat. Ya bro. Take care bro. Jom balik. Korang nak buat surprise and thank you all the best. Jangan lupa subscribe.